Hai guys, ketemu lagi dengan aku Putri. Di sini aku mau review nih mesin pengering pertanian. Ini modelnya bak atau box seperti ini. Biasa kita sebut sebagai bed dryer. Nah, ini tuh kapasitasnya 1 ton dengan sistem pemanasannya gas LPG. Mau tahu gak sih review lebih lengkap tentang mesin bed dryer ini? Jangan lupa buat kalian like, comment, and subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa juga buat kalian follow sosial media kami serta install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store. Dan jangan lupa juga buat kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah, untuk mesin bed dryer ini tuh terdapat dua komponen penting guys. Jadi ada mesin pemanasnya seperti ini yang terbuat dari material full stainless, kemudian ada bak tempat penampung materialnya atau box dryernya guys. Nah, untuk mesin pemanasnya sendiri ini juga sudah dilengkapi dengan komponen panel yang sudah full otomatis. Jadi yang pertama ada tombol power yang berfungsi sebagai penyalaan dan mematikan dari mesin bed dryernya. Kemudian ada timer sebagai pengaturan waktu. Nanti waktunya ini bisa diatur maksimal 10 jam dan sudah memiliki SMH second minute hours guys. Kemudian ada thermocontrol sebagai pengaturan suhu. Nanti suhunya bisa diatur dari suhu 30 sampai 110 derajat. Nah, yang terakhir nih ada dua lampu LED indikator. Jadi yang warna hijau ini menunjukkan indikator penyalaan mesinnya, sedangkan yang merah menunjukkan indikator dari pemanasan mesinnya. Nah, untuk mesin pemanasnya sendiri ini dimensinya, jadi untuk panjangnya ini tuh 60 cm, untuk lebar ke belakangnya 110 cm, sedangkan untuk tingginya ini tuh 65 cm guys. Kemudian untuk di sebelah sini ini ada box tempat materialnya. Nah, box tempat materialnya ini terbuat dari besi baja guys. Kemudian untuk dimensi dari boxnya sendiri, untuk panjangnya ini tuh 240 cm, untuk lebar ke belakangnya juga 240 cm, sedangkan untuk tingginya ini tuh 120 cm. Nah, untuk alas materialnya sendiri ini sudah dilengkapi dengan kasa double layer. Jadi ada dua tumpuk kasa double layer guys. Nah, untuk di samping kanan kirinya ini juga sudah dilengkapi dengan lubang output tempat pengeluaran dari materialnya. Nah, untuk material yang bisa dikeringkan oleh mesin bed dryer sendiri ini bisa untuk pengeringan pertanian biji-bijian guys, seperti padi, jagung, gabah, dan pengeringan pertanian yang lainnya juga bisa. Nah, untuk cara kerjanya sendiri nanti kalian perlu masukkan untuk materialnya ini ke dalam mesin atau ke dalam box tempat materialnya. Jangan lupa juga buat kalian tutup untuk pintu outputnya agar nanti materialnya tidak keluar guys. Kemudian kalian bisa pasang untuk selang dan regulatornya ke tabung gas LPG. Kalian juga bisa pasang untuk stekernya ini pada arus listrik. Nah, langkah selanjutnya kalian bisa atur di bagian timer dan thermocontrolnya. Nah, untuk cara mengatur dari bagian panel yang pertama diatur nih bagian timer sesuai kebutuhan, thermocontrolnya ini juga sesuai kebutuhan, lalu nyalakan dari tombol powernya seperti ini guys. Nah, setelah mesinnya menyala guys, nanti mesin ini atau mesin pemanasnya ini akan menghasilkan udara panas yang nantinya akan ditembakkan oleh blower yang ada di dalamnya ke dalam ruangan pemanasan yang ada di bagian bawah sebelah sini guys. Nah, untuk supaya materialnya ini kering secara merata, kalian nanti bisa melakukan pengadukan setiap 30 menit sampai 1 jam sekali menggunakan kayu, bambu, ataupun sejenisnya. Jadi kalian melakukan pengadukannya ini secara manual. Nah, kalian bisa melakukannya di bawah atau di atas dari bed dryernya guys. Nah, untuk mesin bed dryer ini juga memiliki sistem overheating ya, dimana jika nanti suhu yang kalian tentukan ini sudah mencapai batasnya, maka sistem pemanasnya ini akan mati secara otomatis seperti ini. Nanti akan diikuti oleh lampu LED indikator merahnya ini ikut mati. Namun nanti apabila suhu sudah di bawah yang kalian atur, maka sistem pemanasnya ini akan kembali menyala seperti ini guys. Nah, untuk cara mematikannya ada dua cara. Ya, yang pertama kalian bisa matikan dari tombol powernya seperti ini jika dirasa untuk pengeringannya sudah cukup, atau kalian juga bisa menunggu dari timer yang kalian tentukan. Nah, untuk durasi dari pengeringannya sendiri ini tentu berbeda ya setiap materialnya. Nah, tergantung pada kadar air awal
soal material juga dan jenis material apa yang dikeringkan. Contohnya ini seperti padi. Padi ini bisa dikeringkan estimasinya sekitar 10 sampai 12 jam. Sedangkan untuk jagung ini tuh estimasinya sekitar 6 sampai 10 jam, guys. Nah, nanti kembali lagi pada kadar air awal material dan juga penataan dari materialnya, guys. Nah, nanti kami sarankan untuk materialnya tidak diisi terlalu penuh untuk di bagian bak penampungnya, agar nanti materialnya ini bisa kering secara merata. Nah, untuk mesin bed dryer ini tuh mesinnya mudah banget untuk dibongkar pasang, guys. Jadi setiap dinding dari bednya ini sudah dilengkapi dengan baut-baut yang mudah dibongkar pasang. Jadi mempermudah untuk memindahkan dari tempat satunya ke tempat yang lainnya, atau juga bisa mudah atau hemat di biaya pengirimannya. Nah, selain itu, mesin ini juga operasionalnya sangat mudah karena juga sudah dilengkapi dengan komponen panel yang sudah full otomatis. Kemudian perawatannya tentu sangat mudah. Nah, agar nanti materialnya ini atau alas materialnya ini semakin kuat di bagian bawah, ini kita kasih untuk penyangganya, guys. Nah, selain itu mesin ini juga dapat garansi 1 tahun all spare part, free juga nih, free selang dan regulator, guys, setiap kalian pembelian yang tipe gas LPG seperti ini. Kemudian juga dapat free untuk packingnya, guys. Nah, untuk garansinya dapat garansi 1 tahun all spare part, bisa dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, kemudian untuk pemesanannya pun juga sangat mudah. Kalian bisa pesan melalui marketplace kami, sosial media kami, atau kalian bisa langsung datang ke store kami, guys. Nah, untuk mesin bed dryer ini juga memiliki berbagai macam kapasitas. Jadi ada yang mulai kapasitas 500 kilo, ada juga yang kapasitas 1 ton seperti ini, ada juga yang kapasitas 2 ton, kemudian ada kapasitas 3 ton, 4 ton, dan yang paling besar kami punya yang kapasitas 5 ton dengan 2 pilihan bahan bakar. Jadi ada yang tipe gas LPG seperti ini, ada juga yang tipe pemanasan menggunakan kayu bakar ataupun sekam. Jadi nanti untuk pemanasannya ini indirect, guys. Jadi untuk asap dan udara panasnya ini terpisah. Jadi nanti untuk materialnya ini tidak akan bau asap, guys. Kemudian kalian juga bisa untuk beli mesin pemanasnya aja. Jadi nanti untuk media pengeringannya kalian bisa menggunakan ruangan, guys. Nah, untuk mesin pengering pertanian lainnya kami juga punya rotary dryer, yang nanti sistem kerjanya ini berputar secara otomatis, jadi pengadukannya secara otomatis. Kemudian ada juga yang tipe vertical dryer, jadi nanti tinggal disesuaikan aja ya dengan kebutuhan kalian. Oke, terima kasih buat kalian sudah nonton video review ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa juga buat kalian follow sosial media kami serta install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store. Dan jangan lupa juga buat kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.